Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lilmuttaqina mafaza hadaa'ika wa a'naba wa kawa'iba atqaba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wa la kizzaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-Rahman la yamlikuna minhu khitaba. Yawma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamun. La yatakallamuna illa man adzina lahu ar-Rahman wa qala shawaba. Dzalikal yawmul haqq. Faman syaa'a attakhadha ila rabbihi ma'aba. Inna أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para hadirin dan hadirat, insyaAllah kita melanjutkan kajian yang telah kita mulai dari minggu-minggu yang lalu, yaitu kajian membahas kitab Hadis Arba'in punya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syarafin An-Nawawi rahimahullahu ta'ala alih. Hujan kayak gini enaknya tidur ya Pak ya. Tapi alhamdulillah Allah masih gerakan kita untuk mau hadir di majlis ta'lim mendengarkan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan sampai ajal menjemput kita, sehingga kita termasuk hambanya Allah yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang kita akan membahas hadis yang keempat. Dan udah hafal hadis yang keempat? Zaidan? Hafal enggak? Abdurrahman? Akbar apa lagi? Baik. Hadis yang keempat ini diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau seorang sahabat yang sangat terkenal di kalangan kaum muslimin, karena beliau termasuk salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan atau menyampaikan kepada kita sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga sangat terkenal dalam keilmuan Al-Qur'an,
Kalau membaca Al-Quran itu Pak, Bu, itu persis hampir sebagaimana Al-Quran pertama kali diturunkan dari langit. Makanya Rasulullah SAW bersabda, jadi langsung rekomendasi dari Rasulullah. Barang siapa yang ingin membaca seperti Al-Quran pertama kali diturunkan, maka bacalah sebagaimana bacaan Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu ta'ala. Jadi keren banget bahasa bacaan Al-Qurannya. Beliau kemarin sudah saya singgung kisah masuk Islamnya, ya singkat ceritanya beliau adalah punya kepribadian yang sangat lemah, kurus, kecil, itu sangat diremehkan, nah, sering disiksa. Dan beliau masuk Islam ketika melihat mukjizat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana ceritanya? Ketika beliau sedang menggembala kambing. Tiba-tiba ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abdul bin Mas'ud masuk Islam. Rasulullah sama Abu Bakar ini sahabat dekat, lagi kehausan. Dia datang ke Abdul bin Mas'ud, Rasul meminta kayak gini. "Hena, tolong bawakan satu kambing yang masih muda, masih anak-anak. Jadi enggak pernah hamil, enggak pernah melahirkan apalagi. Jadi dari segi logika, enggak mungkin kambing itu bisa mengeluarkan air susu karena masih muda, masih anak-anak, belum pernah hamil, belum pernah menyusui, belum pernah melahirkan apalagi." Didatangkanlah kambing kecil, langsung Rasulullah SAW pegang kambingnya, kepalanya, susunya, serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah berdoa, kata Abdul bin Mas'ud yang beliau cerita, langsung susunya itu penuh dengan susu kambing. Sehingga mereka semuanya itu minum sampai mereka kenyang. Setelah kenyang, Rasul berdoa lagi. Setelah berdoa kempes langsung seperti awal semula. Abdul bin Mas'ud ketika melihat ini takjub, luar biasa, ini bukan orang sembarangan bisa seperti ini nih. Langsung ini benar-benar Rasulullah pasti nih. Ini benar utusan Allah SWT. Pada situlah dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Baik. Bagaimana hadis yang beliau sampaikan? Hadis yang keempat ini saya bacakan. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau kunyahnya namanya Abu Abdurrahman. Kunyahnya Abu Abdurrahman. Nama aslinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata apa? Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Telah memberikan hadis kepada kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu Rasulullah? Lo tekankan lagi. Kan kita udah tahu nih Rasulullah itu siapa. Gini ambatan, para sahabat udah tahu, murid-murid beliau pun udah tahu. Tapi beliau tekankan wa huwa shadiqul masduq. Rasul itu adalah orang yang jujur dan dipercaya. Kenapa beliau di awal-awal menyampaikan hadis ini membawa kata-kata ini? Karena apa yang akan beliau sampaikan adalah perkara-perkara yang gaib, yang tidak bisa dinalar pakai logika, sehingga kemungkinan orang itu gak percaya. Maka beliau menekankan Rasul itu adalah orang yang jujur, gak pernah bohong, gak pernah dusta satu kali pun. Wahwa shadiqu al-masduq, Rasul sudah dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau adalah orang yang dipercaya dan juga jujur, enggak pernah bohong sama sekali, enggak pernah dusta sama sekali. Beliau telah memberikan hadis sabdanya kepada kita. Bagaimana sabda beliau? Ini. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni urq. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman. Ini berbicara tentang fase kehidupan kita. Sebelum kita di dunia ini bagaimana keadaan kita? Gimana awal mula kita? Sesungguhnya salah satu di antara kalian itu ketika lagi dicipta,
penciptaannya itu digabungkan antara dua air, air bapakmu dan air ibumu. Digabungkan, dipertemukan fi batni ummi, langsung masuk ke perut ibunya. Arba'ina yauman, 40 hari. Ya kan? 40 hari sudah bergabung, sudah dikarantina di situ, maka air apa namanya? Ya Abdurrahman. Abdurrahman enggak tahu. Akbar. Air mani. Air mani ini dari bapakmu sama dari ibumu itu bergabung. Ketika udah bergabung, tidur bareng di perutnya ibunya, di rahim, di situ, di hotel paling terindah, paling nyaman, paling sejahtera di situ. Selama 40 hari. Summa yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Setelah 40 hari jadilah 'alaqah. 'Alaqah itu segumpal darah. Jadi kayak udah darah-darah itulah. Makanya kalau keguguran hari itu kan darah ya yang keluar. Summa yakunu mudghatan mithla dzalik. Jadi 40 hari pertama tadi kan air mani gabung. Oke. Setelah 40 hari tadi apa? Darah. Terus setelah 40 hari lagi mudghah. Segumpal daging. Nah, setelah darah fase berikutnya daging. Berarti pertama 40 berkumpul 40 lagi darah, ya kan? Segumpal darah 40 lagi jadi daging. Berarti 40 hari berapa hari? 120 hari. 120 hari berapa bulan? 4 bulan, Masya Allah. Ada bu guru ya? Ada 4 guru. Setelah 4 bulan, summa yursalul malak. Setelah 4 bulan umurnya, maka dikirimkan seorang malaikat. Dikirimkan malaikat, fayanfukhu fihi ruh. Meniupkan ruh kepada janin tersebut. Pada situlah mulai adanya nyawa. Adanya nyawa di situ. Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Malaikat ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menulis takdir yang akan dialami oleh makhluk ini, oleh janin ini ketika udah lahir. Dengan 4 kriteria. Dan 4 takdir. Pertama, bikat birizkihi, untuk menulis rizkinya pas, tidak kurang, tidak lebih. Jadi misalnya janin ini akan keluar menjadi akbar, itu kan? Akbar ini rizkinya berapa di dunia ini? Itu sudah ditulis. Dan sekarang sudah ditulis, sudah ditentukan oleh Allah SWT. Ketika rizki ini sudah ditentukan oleh Allah SWT, maka kita enggak boleh khawatir, Pakku. Takut rezeki kita diambil orang lain, mustahil. Kalau dagang udah dagang aja, usaha-usaha aja deh. Jangan takut. Rezeki Allah enggak akan bikin meleset kepada kita. Enggak akan bikin meleset. Sesuatu yang udah dijatahkan untuk kita enggak akan meleset kepada tetangga kita. Dan sesuatu yang udah ditakdirkan untuk orang lain enggak akan ke kita, walaupun satu dunia ini sudah berusaha menyampaikan bagian ini untuk kita, enggak akan sampai. Karena itulah rezeki telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan rezeki itu persis seperti kematian. Orang kalau sudah ditentukan fulan mati tahun 2024, maka dia enggak akan mati sebelumnya. Walaupun dia sakit parah enggak akan mati. Sampai ajal yang telah ditentukan dia telah menghabisinya. Waktu untuk dia sudah habis, baru dia mati. Begitu juga rezeki. Kalau rezeki sudah ditentukan, kita enggak akan mati sampai kita mengambil semua bagian kita di dunia ini. Itu rezeki. Enak enggak? Enak. Misal kalau seperti itu udah kita enggak usah kerja ya. Ya, waja'anna likulli syai'in sababa. Allah menjadikan kami, kata Allah, telah menjadikan setiap segala sesuatu itu ada sebabnya. Kalau pengen punya duit yang banyak, ya sebabnya apa? Ya kerja, ya kan? Pengen usahanya besar, ya berusaha. Nah, kita enggak tahu rezeki kita seberapa, maka kita ikhtiar. Gitu. Wa ajalihi, yang kedua disuruh nulis
tentang ajalnya, kapan nih orang ini, janin ini kalau udah jadi manusia nanti matinya kapan? Udah ditentukan Pak Bu. Makanya nggak usah khawatir, nggak usah khawatir, nggak usah khawatir. Dan dimanapun kita berada dan kapanpun kita berada, pasti ajal ini akan menjemput kita. Pasti itu, pasti. Misalnya, di sini ada orang tiba-tiba datang, dia bermuka yang sangat menyeramkan. Ketika saya lihat, serem, saya takut. Azannya, oke. Tiba-tiba saya mendapatkan ilham. Sebentar lagi, nggih. Mendapatkan ilham, ternyata dia adalah malakul maut, malaikat pencabut nyawa. Dan dia melotot ke saya. Ternyata dia mau ambil nyawa saya. Saya takut nih. Saya pengen lari dari kematian. Akhirnya apa? Akhirnya saya pesen tiket pesawat, saya pergi ke Mesir biar dia enggak menemukan saya. Di Mesir, di Kairo, nyewa apartemen lantai keempat, harganya 200.000 misalnya. Saya lari kematian, dari kematian. Tapi ternyata malaikat ini ketika di sini lagi melihat saya, dia bingung. Aduh, ini sebentar lagi dia mati nih. Tapi matinya bukan di sini, di Mesir dia. Kok masih di sini, bingung ini gimana ini? Di Kairo. Akhirnya ketemu enggak takdirnya? Ketemu, dia beli pesawat sampai di Mesir jam itu juga pas banget di tempat yang ditentukan oleh Allah SWT, dia dicabut nyawa di situ. Itulah takdir. Enggak mungkin kita bisa lari. Enggak mungkin bisa kita lari. Intinya ala kulli hal, kematian itu sudah ditentukan. Jadi tulis di lauh mahfuz. Wa amalihi, dan perbuatannya, apakah dia akan menjadi orang yang soleh nanti atau orang yang toleh. Toleh itu rusak, nakal, bejat. Itu sudah ditentukan. Allah sudah tahu dari sebelum kita diciptakan. Berarti Ustaz, berarti kita sudah nyerah aja enggak? Kita berusaha mengambil sebab, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan takdir yang itu. Karena kita enggak tahu. Wa syaqiyun am sa'idun. Yang keempat, disuruh nulis takdir apakah dia akan menjadi celaka atau menjadi orang yang bahagia. Kita ditulis semuanya. Gimana matinya, gimana ending kehidupannya, udah tulis semuanya. Allah udah mengetahui semuanya. Ini empat perkara ini. Oke? Maka kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan kita takdir yang baik. Dan kita berusaha dengan sebaik mungkin. Jangan beralasan, kan udah takdir saya jadi orang nakal, kan takdir saya jadi orang yang celaka. Enggak, bukan seperti itu. Ibaratnya Pak Bu, kita itu dikasih pilihan. Dua jalan menuju Mujahidin, Masjid Mujahidin dari Wonosalam. Yang pertama dari pasar, mas, belok ke kiri, ye. Atau yang kedua, opsi yang kedua, belok ke kanan. Yang ketiga lurus. Terus saya milih kan, terserah saya nih. Saya mau lurus kah atau mau belok kah, kanan atau belok kiri. Gimana mboten? Terus saya dikasih tahu sama orang, "Mas, jangan belok kiri. Di sana gelap. Dan hujan besar, hati-hati, licin ke dalam. Juga tanjakan, misal. Belok kanan sama, tanjakan dan turunan. Sangat bahaya, Mas. Lurus aja, Mas. Enak, selamat." Ketika saat itu saya dikasih pilihan enggak? Kasih pilihan. Ketika saya ambil yang kanan, yang tadi katanya turunannya sangat tajam, tanjakannya dan hujan dan gelap banget, terus saya terjatuh di situ, terpleset. Apakah saya mengatakan enggak, udah takdir, gitu kan? Kan salah saya salah milih ke situ. Gimana buatan? Salah saya milih ke situ, udah dikasih tahu kalau lurus itu enak. Seperti itu jadi bumi, di dunia ini kita dari pilih, kasih pilihan. Kalau ke sini selamat. Kalau jalan ini enggak selamat. Loh, kita milih yang ini. Karpe sopo? Karpe dewe. Meskipun Allah kan sudah mengetahui, pasti kita akan memilih yang ini. Dari sini paham ya? Jadi enggak bertentangan antara takdir sama apa yang kita lakukan. Ya, deh. Kita dikasih pilihan, dan pilihan kita juga Allah sudah mengetahui. Dan ini menunjukkan bahwasanya Allah zat yang maha luar biasa.
telah mengetahui apapun yang akan kita kerjakan, udah mengetahui ending kita, rizki kita, ajal kita. Kok bisa Ustaz? Luar biasa. Contohlah, kalau gak bisa membayangkan, bayangkan coba saya sebagai guru. Saya sebagai guru, saya punya murid. Murid saya banyak misalnya. Ketika ujian, saya bisa membaca. Antum gak akan lulus. Nilainya pasti di bawah standar. Kalau antum, saya yakin insya Allah di atas standar. Kalau antum, di bawah. Pas ujian selesai, saya koreksi betul apa yang saya katakan. Kira-kira orang mengatakan ustaznya hebat gak? Hebat, kok bisa tahu ustaz? Ya lah, saya tahu dari pertama kali ngajar dia, perkembangannya, ya kan? Itu pun udah dibilang hebat. Apalagi Allah subhanahu wa ta'ala luar biasa. Mengetahui dengan perkara yang sangat detail, belum mengetahui. Allah subhanahu wa ta'ala. Sedikit lagi. Gak apa-apa, kalau gak ada banyak orang. Untuk kita aja. Orang-orang kalau ngantuk gak apa-apa tidur. Hujan-hujan kayak gini. Tapi ini hadisnya bagus. Terus beliau sallallahu alaihi wasallam bersumpah. Fa wallazi la ilaha ghairu. Demi zat yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali dia, yaitu demi Allah. Demi Allah beliau bersumpah. Kalau udah bersumpah, tandanya perkara setelahnya itu sangat luar biasa. Perlu diperhatikan, perlu dihafal, perlu diseksama, diamati, direnungi. Beliau mengatakan apa? In ahadakum la ya'mal bi amali ahli jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'. Demi Allah, sesungguhnya salah satu di antara kalian itu ada yang rajin selalu beramal amalan penduduk surga. Salatnya luar biasa, puasanya luar biasa, bacaan Al-Qur'annya luar biasa, ngajinya luar biasa, berpegang teguh dengan sunnahnya Rasul luar biasa, akidahnya luar biasa, manhajnya luar biasa. Pokoknya amalan yang dilakukan adalah amalan penduduk ahli surga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'. Saking hebatnya dia, itu seakan-akan jarak dia dengan surga tinggal satu hasta saja, Pak. Tinggal satu hasta. Dekat mau buatan, dekat mah tinggal loncat sampai di surga. Ini menunjukkan bahasanya udah dekat sekali dia dengan surga. Tapi apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Fayasbiqu alaihi kita. Takdir sudah mendahului dia. Udah ditulis di lauh mahfud, fulan ini pasti akan menjadi orang celaka. Pasti akan menjadi penduduk ahli neraka. Ketika takdir itu sudah berkata, maka apa? Endingnya enggak akan bohong. Faya'malu bi'amali ahli nar, fayadkhulha. Di ending kehidupan tinggal satu hari dua hari, tiba-tiba dia beramal amalan penduduk neraka yang sangat fatal. Mungkin dia syirik kepada Allah sehingga seluruh amal yang telah dilakukan terhapus. Bisa jadi dia murtad dari Islam terkena syubhat. Bisa jadi dia melakukan dosa besar atau menghalalkan dosa-dosa besar sehingga dia masuklah ke pintu neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Dari sini kita alhamdulillah termasuk orang-orang yang sekarang berada di atas ketaatan. Maka saat itulah jangan sampai kita menyepelekan nikmat ini. Bagaimana kita bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas hidayah nikmat ini. Nikmat hidayah ini. Jangan sampai kita melihat anak saudara kita yang belum terkenal dakwah. Jadi sinis atau meremehkan mereka. Saya lebih mulia daripada mereka, enggak. Jangan sampai kita terkena waswas syaitan, riya. Yang paling parah itu ujub, berbangga diri. Saya lebih baik daripada mereka. Saya lebih mulia. Jangan hati-hati. Bisa jadi ini adalah penyebab kita akan tergelincir. Dari yang pertama kita ketaatan, jadi kita kedurhakaan. Yang kita sekarang kita sunnah Rasul, nanti kejar pada hal yang bid'ah dalam agama. Bahaya sekali. Oke. Maka ini kita harus hati-hati. Dan selalu berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dini. Ya wahizat yang membolak-balikkan hati,
teguhkan hatiku di atas agamamu. Ketika sudah kita teguh, maka teguhkanlah lagi. Terus, kita enggak tahu kita ujungnya nanti apakah termasuk penduduk surga ataukah ahli neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semuanya di atas husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Itu satu golongan. Wa inna ahadakum, yang kedua, di antara kalian ada orang yang dia la ya'malu bi'amali ahli nar. Dia selalu itu berbuat seperti perbuatannya ahli neraka. Maksiat, enggak sholat, enggak puasa, seluruh langgaran-langgaran Allah, larangan-larangan Allah dia langgar, sunnah Rasul dia sepelekan, bahkan mungkin dia caci maki, bid'ah-bid'ah selalu dia lantunkan, syirik mungkin dia selalu, ya dia kufur sampai. Punya penduduk ahli neraka banget, bertahun-tahun, puluhan tahun, mungkin sampai dia tua. Tapi takdir tidak berkata seperti itu endingnya. Takdir mengatakan dia menjadi ahli surga loh, orang yang bahagia. Padahal dia sudah bertahun-tahun menjadi golongannya ahli neraka, amalannya ya. Sampai hatta ma yakunu bainahu wa bainahu illa zira. Kayak keadaan yang pertama. Keadaan dia sama neraka itu tinggal satu hasta saja. Kalau loncat masih seperti itu, pasti neraka itu. Tapi takdir sudah mendahului dia. Dia pasti akan jadi bahagia. Dia menjadi penduduk surga. Fayasbiqu alaihim kitab. Kalau takdir sudah berkata seperti itu, apa? Faya'malu bi'amali ahli jannati faidkhuluha. Di ending dia hidup, mungkin tinggal satu hari, dia menyesal, ya Allah, saya telah menghabiskan umur saya di atas maksiat kepadamu. Betapa banyak sholat-sholat yang telah saya lalaikan. Saya takut akan dimasukkan ke neraka, ya Allah. Ya Allah, betapa banyak saya sudah berzina, minum khamar. Udah maksiat pokoknya nasi yang bersatu deh. Mungkin saya sudah membunuh, udah. Aduh, bandar narkoba, bandar judi. Pokoknya Allah itu masih murka kepada saya. Ya Allah, tapi saya tahu engkau zat yang maha pengampun. Engkau zat yang maha penyayang. Saya tidak akan putus asa dari rahmatmu, ya Allah. Dari ampunanmu, ya Allah. Dari kasih sayangmu, ya Allah. Ya Allah, rahmatilah aku, ya Allah. Ampunlah seluruh dosa-dosaku, ya Allah. Saya bertaubat kepadamu, taubat nasuha, ya Allah. Saya tidak akan mengulangi lagi, ya Allah. Tiba-tiba apa? Sholat, taubat, misalnya. Terus dia sholat jamaah bareng, dia nangis terus, tiba-tiba paginya udah mati. Kira-kira husnul khotimah atau husnul khotimah? Husnul khotimah. Dan innamal a'malu bil khawatim, perbuatan itu tolak ukurnya di endingnya. Kalau endingnya bagus berarti dia orang bagus. Kalau buruk itu buruk. Maka semoga Allah memberikan kita husnul khotimah. Maka orang ini apa? Semua dosa-dosa diampuni oleh Allah SWT. Yang tadi dia loncat ke neraka, udah ditarik lagi. Jadinya ke penduduk ahli surga. Masya Allah. Luar biasa. Dan ini adalah hadis yang saat membuat kita harus hati-hati. Ketika kita udah di atas ketaatan ini, banyakin berdoa kepada Allah. Dan sampai kita ujub, berdoa kita bersyukur kepada Allah atas nikmat ini. Semoga Allah istiqamahkan kita. Ketika kita masih di atas kemaksiat kepada Allah, maka cepatlah bertobat. Karena kita enggak tahu endingnya. Siapa tahu kita pas lagi maksiat seperti biasanya, kita mati dalam keadaan itu. Sehingga kita endingnya jadi husnul khotimah. Maka kita bisa masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Hadis ini, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini ada satu kisah bagus banget. Satu kisah, ada seorang da'i dari Maroko. Dia itu pernah bermimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia seorang dai, jadi tahu ilmunya. Ketika dia melihat Rasulullah di mimpi, benar ini Rasulullah. Dari sifat karakteristiknya, dari wajah, dari bawahnya semuanya yang Rasulullah. Dia mengatakan kayak gini, "Wahai fulan dari Maroko lo ya. Tolong kamu datang sekarang ke Mekah. Temui fulan bin fulan bin fulan. Dia rumahnya di komplek fulan. Dan sampaikan kepada dia salamku." Terus dia bangun, ih Rasulullah yang bermimpi, titip ini. Oh mungkin ya hanya mimpi biasalah. Hari berikutnya mimpi lagi Pak. Persis seperti mimpi yang pertama. Hari ketiga mimpi lagi persis seperti mimpi yang kedua dan pertama. Tiba-tiba langsung dia sadar, ini bukan mimpi biasa.
ini benar pesan Rasulullah SAW yang harus saya tunaikan. Langsung dia siap-siap musafir ke Mekah. Dia apa, persiapkan barang-barangnya, apa yang mau dibawa, dan ditelepon para dai di Mekah. Karena dia dai kan banyak linknya. Saya mau ke sana, mau ketemu sama Fulan bin Fulan bin Fulan daerah sini, tolong nanti bantu. Oke. Dia datang ke Mekah, umroh, dan selesai. Baru dia ketemu sama teman-temannya, para dai di sana. Akhirnya saya mau cari alamat ini. Saya nggak tahu orangnya, belum pernah ketemu, tapi saya pengen ketemu. Akhirnya dicarilah. Ketemu di komplek, saya komplek Sumeraru misalnya. Namanya Fulan bin Fulan bin Fulan. Mereka tanya semuanya. Pakaiannya kayak ustaz, ulama, sorban dan sebagainya. Ketika tanya sama masyarakatnya, masyarakat ini kaget. Dan ngapain kalian nyari Fulan bin Fulan bin Fulan? Untuk apa? Kalian itu gak pantas. Kalian itu orang yang terpandang. Ngapain nyari Fulan bin Fulan? Kita pengen ketemu. Memangnya kenapa? Kata masyarakat apa? Fulan bin Fulan yang kalian cari itu orang bejat banget. Premannya daerah sini. Semua orang tahu dia brengsek gitu bahasa kita. Tapi saya pengen ketemu. Akhirnya karena memang maksa, sama masyarakat ini diarahkan. Itulah rumahnya. Itulah rumahnya, dipanggillah orangnya. Ketika dipanggil orang tersebut, orang yang bermimpi tadi ketika melihatnya, benar. Saya kaget, masa sih orang ini? Pakainya itu preman banget, Pak. Nakal banget. Orang kalau melihat itu image-nya udah buruk. Ini orang enggak, itu udah buruk lah. Kalau kita lihat orang kan kalau pakai peci, jenggotan, cingkrang, terus jubahan kadang kan seger itu kan, ini orang soleh mungkin. Tapi orang ini luar biasa. Sampai saya enggak percaya pertama masa orang ini gitu. Tapi bagaimana? Dia ente Fulan bin Fulan bin Fulan? Sebenarnya iya. Memang ada apa? Kenapa kalian mencari saya? Akhirnya dia tanya, wahai Fulan, saya mau tanya satu perkara. Apa amalan yang selalu kamu lakukan? Dia bingung tanya seperti itu. Apa ya? Saya enggak punya amalan yang bagus saya. Masjidil Haram saya enggak pernah ke sana, dekat. Seorang paling nakal di sini, terkenal. Enggak punya amalan yang wah, hafal Quran apalagi. Salat ya, ya paling salat ya kalau di akhir waktu mungkin itu lah. Enggak kayak antum-antum itu. Azan langsung ke masjid luar biasa. Maka semua azan dari masjid, ya kan? Ya bingung apa? Gak ada amalan saya. Terus dia maksa, coba pikir lagi deh, ingat-ingat. Dia mikir-mikir, gak ingat-ingat juga, gak ada. Pikir lagi coba, saya maksa. Dia mikir, amalan baik untuk saya. Jadi dia orangnya itu, saya hanya buruk di mata Allah. Saya gak pernah melakukan kebaikan di mata Allah SWT. Saya itu orang hina, orang yang bejat, orang yang ya Allah, saya bukan siapa-siapa. Itu, jadi merasa rendah banget. Dan gak ada satupun amalan yang saya akan banggakan di hadapan Allah SWT. Ketika dipaksa, dia mikir-mikir, oh iya. Saya pernah melakukan satu hal. Saya punya tetangga, pas saat itu bapaknya meninggal dunia. Ketika bapaknya meninggal dunia, dia meninggalkan anak yang lumayan banyak. Jadi istrinya itu janda, kan namanya janda, anaknya banyak, Pak Bu, kira-kira berat atau mboten? Kasih nafkah berat, karena sebelumnya kan bapak yang kerja. Setelah itu saya iba, saya gak tega. Setelah itu melihat kejadian ini, saya langsung bertekad, saya akan membagi gaji saya per bulan bagi dua, untuk keluarga saya dan keluarga dia. Alhamdulillah sampai sekarang saya masih seperti itu. Setelah mendengarkan kisah itu, maka dia mengatakan, nah ini yang saya inginkan. Terus kenapa? Jadi kayak gini, saya sudah bermimpi 3 kali bertemu Rasulullah SAW dan Rasul titip salam kepadaku untuk menyampaikan kepadamu. Setelah mengatakan itu dia nangis, kayak gak percaya, masa Rasulullah kasih salam kepada saya, dia nangis tersimpuh. Setelah itu mereka mengatakan, ayo cepat ganti baju, mandi, kita ke Masjidil Haram, enggak saya gak pantas kesana, ayo dipaksa akhirnya mandi, dikasih ganti baju. Dia terus diajak ke Masjidil Haram untuk ibadah di Ka'bah di sana. Orang ini yang dai mengatakan, saya tidak melihat dari pertama dia masuk ke Masjidil Haram sampai dia sholat 2 rakaat kecuali dia selalu menangis air mata, dia menyesal luar biasa. Sampai kata dia, sama saya itu kayak kasihan sendiri tuh, luar biasa ini.
Sampai pengen nangis sendiri dia melihat kejadian situ. Dia nangis sampai sholat, nangis sujud, nangis sampai rakaat kedua. Pas sujud, gak bangun-bangun. Ternyata meninggal dunia ketika dia lagi sujud. Husnul khotimah, insya Allah. Itulah endingnya kalau seandainya takdir sudah berkata. Begitu juga di sana ada orang yang luar biasa, yang kisah yang pertama. Dia beramal-amalan yang penuh surga, dia penuntut ilmu. Dia bukan hanya penuntut ilmu biasa kayak kita-kita, tapi dia ulama kelas internasional. Kelas internasional, di Mesir sangat terkenal, di Saudi Arabia sangat terkenal, di dunia Islam secara umum. Dia kelas kakap ulama dia. Dia itu dulu pernah sekolah di Universitas Al-Azhar Al-Sharif di Kairo. Yang saya pernah sekolah di sana, alumni sana saya. Dia setelah masuk sana, Universitas Al-Azhar, tahun pertama, di awal-awal, dia melihat ada seorang syekh menyebarkan pemikiran yang sesat. Khususnya malah masalah bid'ah. Masalah bid'ah. Hal yang sangat luar biasa. Bid'ah masalah akidah. Jadi lumayan kelas atas. Saat dia melihat bukunya, dia gak terima dia. Jadi sebenarnya udah belajar di negara yang lain. Dia dari Qasim, di Saudi Arabia. Setelah melihat ada satu syekh bikin seperti itu, akhirnya dia buat buku untuk membantah syekh ini. Dalil-dalilnya, bantahan secara akal, secara dalil, dan sebagainya. Setelah terbit bukunya, viral. Ini bagusnya, bagus banget ini. Dalilnya kuat banget, argumennya luar biasa. Sampai tersebarlah di Al-Azhar. Syekhnya pada tahu juga. Ada dipanggil dia. Dipanggil. Tamu ini masih santri, udah berani-berani bantah-bantah. Akhirnya diajak debat, diskusi. Setelah selesai, ya enggak kalah. Memang argumennya kuat banget. Setelah dia agak terkenal, dikit-dikit terkenalnya, di kalangan biasa, tiba-tiba dia mendengar ada di Suriah orang-orang Syiah yang mereka menyebarkan pemahaman sesatnya. Akhirnya dia sampai, ini butuh dibantah. Dia buat buku untuk membantah buku itu. Bukunya sangat luar biasa. Argumennya sangat kuat. Terbungkam musuhnya. Saya bukunya ini diterbitkan, terkenal lebih. Orang-orang di Saudi pun tahu, para ulamanya. Sampai satu khutbah di Masjidil Haram memuji dia. Alhamdulillah telah muncul di tengah-tengah kita seorang pemuda yang dia bisa membantah syubhat-syubhat orang-orang sesat. Ini dibuncilah orang ini. Namanya Abdullah Al-Qasimi. Ini saya sebutkan biar untuk pelajaran untuk kita. Namanya Abdullah Al-Qasimi. Sampai dipuji di mimbar Masjidil Haram. Ini bukan orang-orang sepele ini. Setelah terdengar dia, ya pas pulang kampung ke Saudi Arabia, ternyata tahu orang-orang udah kenal saya, udah terkenal. Ada dia kembali lagi ke Mesir. Dia Al-Azhar dikeluarkan. Karena itu sering bantah-bantah, dikeluarkan dia Al-Azhar. Setelah dia tahu kalau dia terkenal di Saudi Arabia, di negaranya sendiri, di Mesir terkenal, argumennya sangat cerdas. Dia akhirnya masuk ke ranah ateis. Sebelum ateis, dia di kalangan sekarang liberal lah. Orang-orang yang jauh dari Al-Quran dan hadis. Dia pengen membantah semua argumen mereka. Mendebat mereka. Akan mematahkan seluruh argumen mereka. Dia masuk situ. Ke lubang buaya ahli syubhat. Ini bahaya nih. Kalau kita udah tahu tentang hak, jangan berani-berani kita masuk ke syubhat. Jangan. Bahaya. Dia berani masuk ke situ untuk memberantas pemikiran-pemikiran yang sesat. Tahu yang terjadi, Pak, Bu? Lama-kelamaan, dia malah terkena syubhatnya. Dia semakin debat, dia kecanduan debat. Fokusnya debat, sampai pada titik dia masuk ke pemikiran yang tidak percaya dengan Tuhan. Kafir, mboten? Kafir, murtad. Dan dia mati dalam keadaan seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Maka sangat hati-hatilah untuk kita. Semoga Allah SWT menjaga iman kita, ketakwaan kita, ya Rabbal alamin. Satu lagi kisahnya. Namanya Fudail bin Iyad. Ini bagus banget. Fudail bin Iyad itu seorang yang bajingan. Bajingannya bukan kelas sepele. Kelas internasional. Kelas kakap. Dia orang pembegal.
Yang membunuh orang itu biasa. Merampok harta di tengah jalan biasa. Pada suatu saat di wilayah Irak, ada seorang rombongan, ya mungkin kalau dari sini ya mau pasar lah atau mau belanja misalnya. Malam-malam jam 3, dia melewati sebuah daerah, akhirnya ketua rombongan itu mengatakan, sekarang masih malam loh, jangan lewat daerah sini. Dulu gak ada lampu ya, gak ada internet. Di sana ada namanya Fudail. Fudail ini terkenal bahaya sekali tuh. Premannya Tanah Abang itu. Premannya Pasar Tanah Abang, terkenal. Kalau kita lewat sekarang dan kita ketemu dia, maka pilihan cuma ada dua. Nyawa hilang atau harta yang melayang. Terus gimana dong? Ya udah kita nunggu di sini aja. Sampai nanti siang kita baru lewat. Lebih aman. Oke. Jadi sampai segitunya orang takut kepada Fudail. Pada suatu saat Fudail ini mau beraksi seperti biasanya, mau merampok. Di sana itu biasa rumahnya itu apartemen, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 3. Dia mau merampok naik ke atas. Ketika naik ke atas, tiba-tiba ada satu rumah dia lagi baca Al-Qur'an. Mungkin murojaah lah. Dia enggak sengaja mendengar Al-Qur'an itu. Sampailah di ayat surat Al-Hadid. Alam ya'ninil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Tidaklah tiba waktunya untuk orang yang beriman takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya takut. Kapan lagi? Kapan takut kepada Allah? Kapan lagi mau takut kepada Allah? Setelah Fudail nanya, lupa ya sindiran ke saya ini. Langsung dia tersentuh. Astagfirullah, saya selama ini selalu merampok, wudhu, pegah. Ya Allah, astagfirullah. Sekarang ya Allah, sekarang langsung dia turun, dia nangis. Langsung dia menobatkan, saya mau tobat. Sekarang saatnya saya bertobat, saya enggak tahu kapan saya akan hidup lagi. Langsung dia bertobat kepada Allah, dia nangis menyesal sampai dia ke Masjidil Haram. Dia habiskan waktunya untuk ibadah, untuk belajar ilmu syar'i sampai jadilah sekarang imam, salah satu imam al-muslimin. Bahkan al-imam Fudail ibn Iyad, salah satu orang yang sering kita nukilkan dalam tafsirnya dan dalam ungkapan hukum-hukumnya dalam Islam. Luar biasa. Dari orang yang paling buruk menjadi orang yang luar biasa. Imam, pemimpin, bukan orang sembarangan. Itulah seperti itu kisah fase kehidupan kita. Maka ketika kita masih di atas ketaatan, kita selalu berdoa kepada Allah, semoga hidayah ini Allah istiqamakan, Allah abadikan, lestarikan sampai kita menjemput kematian. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, semoga apa yang disampaikan bisa menggugah hati kita yang sedang kita lalai, yang sudah kita bangun, maka kita lebih kuat di atas ketaatan ini. Amin ya rabbal alamin. Nakhtatim subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akbar azan.